Bapak-bapak di Cina ini bisa mengolah suatu warna hanya dengan melihat contoh yang diberikan oleh pemesannya. Lihat saja cara bapak ini mengolah warna tersebut. Cat dimasukkan ke sebuah gelas, lalu beliau mencampurkan beberapa warna sesuai dengan insting yang dimiliki. Bahkan perhitungan percampuran warna itu seperti sudah di luar kepala dari bapak ini, guys. Oke, setelah warna dirasa pas, bapak ini memasukkan catnya ke sebuah kaleng semprot. Dan mari kita lihat hasil akhirnya. Gimana menurut kalian?